Apaan tuh? Modular Automatic and Network Capable Targeting and Interception System merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek yang diproduksi oleh Rheinmetall Air Defense untuk Angkatan Darat Jerman. Sistem senjata ini terdiri dari 6 meriam otomatis, unit kontrol darat, dan 2 unit sensor. Salah satu keunikan sekaligus keefektifan dari sistem pertahanan udara ini terletak pada setiap amunisinya, yaitu ketika ditembakkan, maka setiap proyektil yang sudah mendekati target akan secara otomatis berhamburan menjadi serpihan-serpihan proyektil tungsten yang lebih kecil dengan jumlah kurang lebih mencapai 152 serpihan, sehingga peluang untuk mengenai target lebih besar walaupun ukuran targetnya sangat kecil sekalipun. Kok tumben gak nanya?